again. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa Universitas Terbuka. Semoga pada pertemuan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Begitupun sampai akhir nanti di pertemuan 8. Dengan mempelajari di sesi 1 ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan hakikat pendidikan ISBD. Ada salah satunya diantaranya adalah hakikat pendidikan nilai dalam pendidikan umum, hakikat ilmu sosial budaya dasar, dan hakikat ISBD dalam pendidikan umum di perguruan tinggi. Kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mempelajari materi ini adalah mampu menjelaskan hakikat ISBD dan ruang lingkupnya. Ingat, pada sesi 1 ini, Anda akan mempelajari hakikat pendidikan dalam pendidikan umum, hakikat ilmu sosial budaya dasar, dan hakikat ISBD dalam pendidikan umum di perguruan tinggi. Jangan lupa sertakan referensi untuk memperkuat argumen dasar Anda dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan di forum diskusi. Jangan melakukan plagiarisme atau jangan mengutip jawaban dari peserta lain. Itu aja dari saya, sukses selalu dan terus semangat untuk belajar. Terima kasih.